Ikatan Alumni UIN atau biasa disebut dengan IKALUIN menggelar pelatihan meniti karir bagi para alumni maupun mahasiswa tingkat akhir yang berencana melanjutkan pendidikan maupun karirnya di dunia kerja. Acara ini berlangsung selama 2 hari, 10 dan 11 Oktober 2018 di Diorama Harun Nasution dengan menghadirkan beberapa alumni UIN Jakarta yang sukses dalam dunia kerja mulai dari direktur, manajer hingga penulis buku. Pelatihan meniti karir ini dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Yusron Rozak, serta didampingi oleh Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta, sekaligus Sekjen IKALUIN Syukron Kamil, Rabu 10 Oktober 2018. Dalam sambutannya, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Yusron Rozak mengatakan, pelatihan meniti karir bagi para alumni sangat bagus dilakukan, mengingat persaingan dunia kerja yang semakin kompetitif. Perlu adanya pengetahuan yang jelas serta pengarahan langsung dari para alumni yang sukses dalam dunia kerja, agar para juniornya dapat mengikuti langkah yang sudah dilakukan seniornya ketika masuk dalam dunia kerja. Saya atas nama Rektor senang sekali diminta hadir dalam pertemuan ini. Apalagi saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan yang juga membawahi aktivitas mahasiswa, alumni, dan segala jenis kegiatan mahasiswa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengapresiasi adanya kegiatan siang hari ini. Pertama, berkaitan dengan tugas saya. Yang kedua, memberi peluang bagi seluruh mahasiswa UIN untuk berkarir lebih baik, meniti karirnya.